Oke guys, selamat petang dan salam sejahtera. Selamat datang ke Biar Jadi Channel. Hari ini, petang ini cukup indah. Dan aku ingin membawa korang kita pergi tengok aku punya apa? Aku punya pokok kantan bawah tu. Jom. Oke guys, sebelum tu korang boleh tengok. Oke guys, korang tengok tadi buah naga. Buah pokok naga, tapi cuma sebiji je yang yang baru masak. Selebihnya belum ada lagi. Jom kita pergi tengok akunya. Wah, nampaknya semakin berkembang baik. Okay guys, boleh tengok dah. Ni dah keluar anak yang baru. Ni dia punya ibu. Dia punya anak. Nampak baik, bagus. Ini pun masih hijau. Tapi belum keluar anak-anak dia lagi. Ini pun sama. Hari itu aku baru lepas spray juga sini. Sini nampaknya ada dia punya ni. Tapi tak berkembang lagi. Aku pun pelik tengok. Ni. Ini hari tu aku tanam melalui dia punya ubi. Okay guys, walaupun ianya tidak banyak, tapi bolehlah memuaskan hati kerana yang saya tanam semuanya hidup belaka. Jadi sebelum aku diserang nyamuk, terbakar sarang telur ni dulu. Bukannya sarang telur, telur lah, apa, bekas telur untuk menghalau sang-sang nyamuk. Aku tak boleh nak bakar kawasan ni sebab cuaca tadi baru lepas hujan. Jadi kita terpaksa guna inisiatif macam ni. Bagi berasap sikit kawasan ni. Okay guys, petang ni cukup cerah dan korang boleh tengok belakang aku tu, itu adalah bunga pokok mempelam. Okay guys, jadi kalau dihitung aku hanya ada 3-5 pokok sahaja aku punya kantan ni. Jadilah syukur gak sebab ianya menjadi, dan nanti jika dah banyak dia punya anak-anak ni lagi, nanti kita akan pindahkan dari satu tempat yang lain lagi. Bagian-bagian ni lagi. Banyak lagi kawasan ni. Ni pun belum lagi. Nampak-nampak apa nak keluar anak pokok yang baru. Yang ni dari ubi dah hari tu. Yang ni okey ni. Nampak bagus. Banyak dah anak dah keluar ni. Cantik. Okay guys, sepertinya ada sesuatu kat sini. Ini adalah rebung. Apa rebung pula dah? Buluh untuk rebung. Rebung manis. Jadi kita cuba tanam kat sini juga. Sebab rebung dah cukup manis. Okay guys, kita abadikan sedikit pemandangan petang hari ni. Tu. Buah mempelam legend. Ni zaman dulu-dulu punya mempelam ni. Ni kawasan ni banyak kosong lagi ni. Cuma tak ada masa nak diusahakan. Dan salah satu dia faktor tanah ni apa agak berair. Ni kalau banjir ni air penuh sini ni. Okay guys, sepertinya ni adalah aku punya pisang tanduk hari tu. Nampak cantik, segar. Nanti dia akan menjadi besar dan berbuah seperti yang di belakang rumah aku di Kuching tu. Banyak sini ni. Ada 2 pokok, 3 pokok kat sana. Hari tu aku tanam 5 pokok, 2 tak menjadi. 2 tak menjadi hari tu. Ni dah. Ini adalah anak pisang tanduk.
aku pun tak pasti sebab apa dia ada celoreng merah ni. Hari tu tak ada. Okey guys, itu saja perkongsian aku pada petang ni. Ha, kita tengok keadaan aku punya pokok kantan. 5 pokok semakin menjadi. Ha, ada yang tak jadi jugalah. Tapi tak apa. Kita pelihara dulu mana yang dah hidup. Nanti kita akan perbanyakkan dia. Ha. Okey guys, apapun jangan lupa like, komen dan subscribe biar jadi channel. Biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Walau di mana juga aku berada, di kampung maupun di bandar. Okey guys, salam sayang buat warga Malaysia dan seluruh dunia. Biar jadi, sampai jadi.